Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDS Asan. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Di video kali ini saya akan tunjukkan cara menakar adukan dan acian dengan cara menakar yang praktis dan juga dengan ukuran yang pas. Untuk cara yang pertama, untuk menakar adukan, kita siapkan 2 angkong peres pasir. Kemudian kita siapkan 1 sak semen. Lalu diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Untuk cara yang kedua, kita bisa menakar dengan menggunakan ember adukan. Perbandingannya 3 banding 1, 3 ember pasir dibanding 1 ember semen. Dengan cara ini kita bisa menyesuaikan kebutuhan, tinggal dikalikan kelipatannya. Bisa 3 banding 1, bisa 6 banding 2, bisa 9 banding 3, dan seterusnya, tergantung seberapa banyak yang kita butuhkan. Sambil menyimak dan yang baru gabung, silahkan subscribe dan pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update untuk konten menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk mengaduk, pastikan benar-benar tercampur rata agar kualitas cetakan bisa tetap terjaga. Kemudian kita lanjut beralih ke cara menakar acian. Untuk bahan yang kita gunakan, semen dan mil. Untuk takaran yang kita gunakan, menggunakan ember adukan. Langkah awal, kita siapkan 2 ember mil. Kemudian 1 ember semen. Kalau untuk acian, perbandingannya 2 banding 1, 2 ember mil dibanding 1 ember semen. Selain untuk acian, ini juga berfungsi untuk awur atau pengering. Untuk menakar acian juga disesuaikan kebutuhan, tinggal dikalikan kelipatannya. Aduk-aduk berulang kali sampai benar-benar tercampur rata. Thank you.
Untuk kelanjutannya silahkan buka deskripsi dan silahkan kunjungi konten yang menurut kalian bermanfaat dan berguna. Jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, bisa kalian tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.